Should have known, could have known. She's a vicious liar. Kebetulan saya punya studio, Gugun dan Bowie dan Jono, ini mereka satu waktu rekaman tempat saya untuk album mereka. Saya lihat bagaimana mereka main musik dan saya pikir mereka ini cocok untuk bawakan lagu lama saya. Pertama kali Once ngasih sampel lagu
satu lagu judulnya Mystified. Ini lagu dari tahun 93 sebetulnya. Lagu ini sebenarnya bukan lagu baru, saya udah pernah tawarkan ke Dewa waktu itu untuk dibawain. Tapi kayaknya nggak cocok dengan anak-anak ya. Nggak cocok dengan suasana album Dewa waktu itu. Ya udah, saya simpen aja. Jadi ya waktu ketemu Gugun, saya pikir pasti cocok. Nah, jadi saya ambil waktu untuk latihan bersama Gugun Blue Shelter satu hari. Saya bikin aransemen lagu dari Once main gitar gitu, terus kita ngobrolin chordsnya, saya kasih tahu chordsnya begini, tapi mereka mencari riff style mereka sendiri. Riff depan itu memang Gugun yang mencari. Saya coba berpikir untuk memainkan, membuat riff yang berbeda gitu. Waktu itu inspirasi kita sih sebetulnya nggak jauh-jauh. Saya ingin lagunya bernuansa seperti Audioslave, wah ada bluesnya gitu. Seperti tebakan saya, mereka ini cocok banget gitu. Jadi lagu saya tuh jadi lebih bernyawa, lebih kuat lagi daripada bayangan saya sebelumnya. Oh, bocoran album baru. Ya, album baru saya akan lebih bersemangat. Saya mencoba menawarkan musik-musik yang tidak terlalu memancing kesedihan atau kegalauan. Ya, mungkin bukannya itu jelek, tapi saya kira udah banyak teman-teman artis lain yang mencoba main ke arah itu. Saya ingin pergi ke tempat lain aja. Saya ingin bikin suasana lebih menyenangkan lewat lagu saya. Gitu. Saya ingin album saya dipenuhi oleh lagu-lagu yang energik. Ya, tetap ada album, dalam album saya tetap ada lagu yang slow, 1-2, mungkin 3 ya. Selebihnya lagu-lagu yang bersifat berirama beat dan bersemangat.